Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Singgu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas satu bentuk cerita misteri ya. Kita lama sekali tidak menyuguhkan cerita misteri. Maka kali ini kita mengungkap sebuah cerita misteri yang kisah ini terjadi pada periode tahun-tahun 1980-an pada waktu itu. Di lokasi kejadian sebuah tempat yang ada juga di Ponorogo. Dan kisah ini dialami oleh salah satu tetangga saya yang juga menjadi seorang pedagang ya. Bagaimana kisahnya? Monggo disimak di channel YouTube Tonatan TV. Dan jangan lupa sedulur, bila sedulur sekalian menemukan channel ini dan baru menemukan, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa bagi sedulur sekalian, tekan tombol like dan tulislah komentar. Minimal satu absen kehadiran. Monggo. Sedulurku sekalian, sebut saja namanya Pak Hamdan. Dia adalah seorang pedagang bakso keliling yang baksonya pada waktu itu dipikul. Dipikul begini, di pundak. Jadi dia memikul bakso keliling sambil terus membunyikan suara tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tok tok tik tok tik tok tik tok, begitu dibunyikan terus-terusan untuk mengundang para yang ingin membeli bakso. Pak Hamdan ini biasanya berjualan dimulai jam 2 siang, berkeliling desa-desa, dan kadang isya itu sudah pulang. Tapi pernah juga dia jam 9 baru nyampe rumah. Mungkin hari itu adalah hari yang sial bagi Pak Hamdan. Karena setelah berkeliling desa ke berbagai tempat, sampai ke pelosok-pelosok, dia datangi, dia bunyikan terus suara tiktok-tiktoknya dari bambu sebagai tanda bahwa dia penjual bakso. Tapi tak ada orang yang memanggilnya atau menghampirinya ketika istirahat untuk membeli baksonya. Bahkan sampai maghrib pun bakso itu belum laku. Sedulurku yang berbahagia, pada waktu maghrib Pak Hamdan juga maghriban di sebuah langgar kecil yang ada di selatan jalan. Dia mengambil air wudhu, kemudian dia mengerjakan sholat maghrib, tak lupa memohon kepada Gusti Yang Maha Kuasa agar dagangan baksonya bisa laris. Lantas setelah maghrib, karena ilo-ilone wong Jawa lak maghrib keleren,
Setelah maghrib, maka ia pun melanjutkan perjalanannya kembali untuk berkeliling menawarkan baksonya yang sampai saat ini belum laku. Pak Hamdan berpikir, enak ngopo iki mang kok urung payu-payu baksoku. Tapi dia tak putus asa. Tak lama terdengarlah suara azan Isya. Karena dirasa memang dagangannya kudu bubruk, hari itu Pak Hamdan pulang. Di tengah perjalanan pulang itu, dia melewati satu buah tempat, yakni pohon ori, yang di sampingnya ada pohon trembesi dan ada beliknya. Karena keringate Pak Hamdan mikul bakso yang berat itu juga sudah payah dan sudah mengucurkan keringat, maka Pak Hamdan ingin mencuci mukanya di belik tersebut. Tapi alangkah gembiranya Pak Hamdan ketika sampai dekat belik, ada seorang pembeli wanita. Dia merasakan ada sebuah rumah di seberang jalan. Rumahnya besar dan mewah. Pak tumbas baksone. Maka Pak Hamdan pun meletakkan bakso yang dipikulnya itu, lalu meladeni pembeli perempuan itu. Dimakan di sini atau dibawa pulang, Neng? Wanita itu menjawab, dimakan di sini saja, Pak. Lalu Pak Hamdan mengambilkan semangkok. Semangkok habis, perempuan itu minta lagi, sampai lebih 10 mangkok. Pak Hamdan geleng-geleng kepala. Perempuan ini kok kayaknya lapar banget. Lalu Pak Hamdan menawarkan kembali, lagi, Neng. Apa masih, Pak? Masih. Namun ketika sudah habis lebih 11 mangkok, Pak Hamdan tidak menawarkan kembali baksonya, tapi dia meminta uang kepada perempuan itu. Ketika selesai makan dan meletakkan mangkok kepada Pak Hamdan, Pak Hamdan tanya oleh perempuan itu, berapa, Pak, semua? Pak Hamdan pada waktu itu menjawab, katakanlah 55.000 kalau sekarang, atau 60.000 kalau sekarang, uang sekarang. Perempuan itu pun tersenyum, lalu membalikkan badannya. Walah, Pak, kok duit gegerku hilang. Pak Hamdan terkejut pada saat itu. Dia seolah-olah kaget melihat perempuan yang tidak memiliki punggung. Pak Hamdan terbelalak matanya. Dia tidak bisa menahan rasa yang kacau pada waktu itu. Antara takut dan ingin berlari, tetapi dia tidak sanggup untuk berlari. Akhirnya Pak Hamdan pun pingsan di tempat tersebut. Paginya saat azan subuh, ada seorang laki-laki yang membangunkannya. Pak, kok turun neng kene? Iki belik loh. Alangkah terkejutnya lagi Pak Hamdan. Ternyata dia telah sampai di belik yang dekat rumpun bambu dan pohon trembesi. Padahal dia merasakan masih di jalan pada waktu bertemu dengan perempuan itu. Pak Hamdan lalu bercerita. Dan orang tersebut menjawab sambil tersenyum. Iya, Pak. Sini kadang-kadang ada kuntilanaknya. Pak Hamdan baru tahu bahwasanya memang penampakan-penampakan kuntilanak sering terjadi di tempat tersebut.
dan berkah dari Tuhan. Ternyata besoknya dagangan Pak Hamdan pun laris. Yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan tentang sebuah cerita misteri yang kita kasih judul Bakul Bakso Bikul dan Kuntilanak. Akhirnya ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Triring satu ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.